ini contoh yang sudah ada, jadi biasanya langsung kebuka ya, karena udah pernah dibuka. Untuk membuat baru, Anda pilih skenario, pilih new. Nah, kasih nama ya, misalkan Anda buat hapus dulu ini, buat game namanya lebah tadi ya, lebah, create. Nah, ini muncul ya, sudah muncul di sebelah sini saya, muncul skenario baru ya, namanya lebah. Nah, ini tampilan awal dari Greenfoot, ada skenario ya di sini, ada edit, control, help ya. Nah, yang perlu Anda lihat di bagian ini di sebelah kanan ada word, ada aktor. Word untuk menambahkan background, aktor untuk menambahkan aktor-aktornya ya. Word ya, kita cara menambahkan backgroundnya, klik kanan di sini ya, klik kanan di word, kemudian pilih new subclass. Nah, misalkan kalau gambar tersebut Anda buat baru, berarti Anda import ya, import dulu, import file. Misalkan naruhnya di mana nih ya, contoh misalkan saya kan ini ya, kucing JPG. Nah, tapi kalau kucing ini bisa enggak select. Nah, ini bisa ya, contoh ya. Ini terus Anda kasih nama kucing. Nah, nama backgroundnya ya, nama objeknya. Kemudian klik OK. Ini contoh ya. Tapi saya enggak, harusnya jangan kucing ya. Karena kan ini namanya lebah, kok ini kucing ya. Kucing, gambar backgroundnya kucing ya. Tapi ini hanya sekedar contoh ya. Nah, ini sudah masuk background, tinggal di compile. Nah, kalau di compile nanti muncul gambarnya di sebelah sini. Nah, ini gambar, muncul backgroundnya di sebelah sini. Biar nggak banyak itu gimana? Ini mungkin seperti ini dulu ya, saya stop dulu untuk menambahkan background.